Pedangdut Christina baru pertama kali menginjakan kakinya di New Zealand dan pengalaman pertama itu langsung memberikan kesan yang begitu luar biasa. Selama di sana, Christina begitu menikmati momen dengan berjalan-jalan dan menikmati keindahan kotanya yang begitu dingin. Bisa dikatakan, Christina betah berada di sana. Enak banget, orangnya nggak konsumtif. Jadi orang semua tuh sama, nggak yang saing-saingan. Pekerjaannya juga bagus, maksudnya di kantor juga atau mungkin di bagian pemerintahannya juga, misalkan ada gedung mall itu bukan misalnya tanah pemerintah, yang ngelola orang swasta gitu-gitu loh. Kalau ada kesempatan, Christina ingin bisa kembali lagi dan mengeksplor bagian selatan New Zealand. Bahkan Christina pun ingin sekali bisa tinggal di sana asalkan ada pekerjaan yang mau menggajinya dengan nominal yang besar. Di sana itu kehidupannya sangat bagus banget menurut aku, selain udaranya bersih, nggak ada polusi, juga kehidupan pola style-nya juga bagus, tidak konsumtif, mall-mall juga biasa aja. Terus aku sih betah ya kalau ada gaji 500 juta.